Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita BM Group Bandung. Sore kali ini kita akan review 4 unit kendaraan yang masuk ya. 4 unit kendaraan yang masuk, tentunya murah dan bergaransi dan berkualitas ya, seperti itu. Langsung saja kita lihat unitnya ada apa aja. Tentunya di sini ada sesi yang unit bak ya. Nah, untuk keluarga kita ada 2 unit mobil bak ya. Oke, lanjut kita videokan unitnya. Oke, rekan-rekan, di sore yang cerah ini di suasana halaman pesantren Asyurur ya. Ini pesantren sebelah kita ya. Kita berkesempatan untuk mereview 4 unit nih. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4 unit saja ya yang kita review biar durasinya tidak terlalu panjang ya. Ini 4 unit mobil murah, berkualitas dan bergaransi ya. Nah, pertama kita ada Calya ya. Ini Calya tipenya tipe G tahun 2016 ya. Seperti ini, bisa dikelilingi min ya. Ini pajaknya on ya, pajaknya hidup, plat Tangerang ya. Ban masih depan ya masih layak lah ya. Tebel enggak, tipis enggak ya. Nah, seperti ini untuk bodi jaminan udah diinspek, bebas laka, bebas banjir, tapi tetap ada sedikit-sedikit kekurangan ya. Nanti kekurangan itu kami yang bereskan ya, karena kami jualnya jual mateng ya, bukan jual mentah ya. Kecuali ada yang mau mentah padanya, nanti kita pangkas buat perbaikannya ya. Nah, seperti ini ya. Ini tipe G ya rekan-rekan, bukan tipe E ya. Sini ini ada udah ada variasi spoiler juga ya. Ini ada variasi spoiler ya rekan-rekan ya, ada variasi spoiler. Minus yang paling utama nih, bagasinya kentop ya. Bagasinya kentop. Tapi sealernya masih utuh ya. Sealernya masih utuh. Titik-titiknya masih perawan, ini juga titik-titik bawahnya masih perawan semua ya. Ini masih utuh sekali. Unit sangat rekomendasi ya. Nah, itu sama ini Mika stop lamp sebelah kiri, kayaknya ini yang aftermarket atau yang KW ya. Jadi agak sedikit ngusem. Nanti kami akalinya, nanti paling kami posisinya perbaikinya di semuk ya. Nah, ini juga ada lecet-lecet seperti ini, nanti kami yang bereskan. Untuk kedalaman interiornya bisa dilihat min. Nah, untuk ke dalam interiornya ini tercover ya, joknya ya tercover, orinya ada di dalam nih, kelihatan ya orinya ada di dalam. Terus ini udah ada head unitnya ya, udah ada head unit. Ini mobil masih sedikit kulit jeruk ya, tuh masih ada kulit jeruknya ya. Kilometer di 122.000 ya untuk 2016 ya. Elektrikal semuanya, fungsi semua. Ini juga udah, berarti ini udah ada tambahan tip ya. Ini udah ada tambahan tipnya. Ini udah ada sensor parkirnya, kamera parkir belum ada ya. Ini gantungan-gantungan ganti olinya ya. Nah, ini ada dongkrak kunci roda komplit. Ini tipe G ya rekan-rekan ya, kita jualnya nyes ya. Nah, untuk bangku keduanya nih. Nah, untuk bangku keduanya seperti ini ya. Ini orinya di dalam nih. Nah, ini ada satu handle yang patah ya. Gak apa-apa, nanti kami yang bereskan ya, seperti ini ya. Nah, ini kedalamannya seperti ini, orinya kelihatan ya, bangkunya 3 baris ya, AC-nya double blower ya. Ini. Nah, untuk bagian, nah untuk ruangan mesinnya masih sangat perawan sekali, baik dari tulangan-tulangan depan atau yang biasa disebutnya bullhead ya. Kalau ini apron, ini bullhead ya. Tiang-tiang depan locknya juga masih bagus, sealernya juga masih bagus. Baut kap mesin belum pernah buka, mesinnya kering ya. Nah, ini kita jual murah saja ya rekan-rekan. Kita jual pajak hidup ya, ini pajaknya hidup. Nanti rekan-rekan bisa cek online juga boleh. Ini samsatnya Tangerang baru saya hidupkan tadi ya. Ini kita jual seperti ini, harganya cukup murah saja rekan-rekan, cukup 86.500 ya. Apakah boleh nego? Boleh nego sedikit saja ya. Nah, seperti itu, nanti PR-PR yang tadi saya sebutkan itu kami yang bereskan dan bergaransi ya. Lanjut, ini ada Xenia ya. Ini Xenia tipenya X tahun 2016, udah barong ya. Xenia X 2016 sudah barong, pajaknya hidup. Ini harganya termurah hanya 90 jutaan ya. Manual transmisi warna putih favorit ya. Nah, seperti ini, siap gas. Harganya hanya berapa? 99.800 ya. Negonya boleh, masih boleh nego. Negonya sedikit saja, hanya cuma buat ngisi-ngisi bensin saja ya. Nah, seperti ini nih unitnya. Kalau untuk body masih kaleng ya, masih kaleng. Headlampnya bening ya.
Untuk bumpernya sedikit-sedikit selangap, nanti kami yang bereskan. Nah, ini seperti ini, kita kelilingin min sini. Peleknya masih kaleng ya, karena tipe X ya. Ini masih kaleng ya. Stop lamp dalam keadaan baik ya. Stop lamp dalam keadaan baik, udah ada spoiler. Ini tinggal ngasih pelek racing aja, ini cakep ya. Nah, ini mobil ini untuk dalam interiornya, kita lihat dulu ya. Nah, untuk kedalaman interiornya sendiri, ini kulitnya juga masih kulit jeruk ya. Kilometer hanya di 113.000 ya, 113.000. Ini udah pakai Android, malah ya udah tip gede ya. Interiornya masih, joknya masih kenceng-kenceng ya. Full original ini joknya ya, masih original. Ini ada sedikit sekali kelihatan gak min? Nah, sedikit sekali ya. Tapi nggak jadi masalah. Audio ini udah cakep, double blower 1300cc. Untuk elektrikalnya normal semua. Untuk mesinnya adem ya. Ini untuk bagian depannya ya. Nah, depannya masih sangat perawan. Sealernya masih original ya. Bahkan baut kap mesin kayaknya belum pernah dibuka ini. Titik-titik untuk tiang bullheadnya masih bagus semua, titik pabriknya. Tiang lock depannya masih bagus ya. Untuk mesinnya kering, dual VTI. Ini rekomendasi unit ya. Tetap ada kekurangan, karena ini udah diinspek juga sama anak-anak. Saya juga nanti akan sebutkan, ini ada list chrome-nya, ini ada fog lamp ya. Ini tinggal kasih pelek racing, cakep. Kekurangannya hanya di sini, min, sini. Ya. Ini pernah serundul manis ya. Nah, kelihatannya di sini ya. Kita sebutkan saja. Nah, ini sealernya masih ori. Nah, segini nih. Kurang lebih sejengkal lebih ya. Nah, sejengkal sampai sini. Ini sudah pernah perbaikan ya. Ini serundul ringan tuh ya. Udah naik gempul sedikit ya. Nanti kami yang rapihkan ya. Tetap kami sebutkan. Ini posisinya ke sini. Kanan kirinya masih bagus. Bahkan bagasi belum pernah dibuka ya. Di titik-titik samping kanan kirinya. Spot-spot pabriknya masih bagus ya. Hanya dia di ini nih, kita lihatkan ya. Nah, ini titik ininya sedikit sudah tidak enak ya. Nah, nih kelihatan ya. Kelihatan di sini ya. Namun nanti kami rapikan. Yang penting kami udah sebutkan, tapi tidak sampai ke dalam ya, karena lubang-lubangnya masih bagus ya, seperti itu ya. Kirapin Ki. Nah, ini tiga baris double blower ya. Xenia tipe X hanya 99.800 ya. Mungkin bisa dicek saja. Ini kalau kemarin belakangnya tidak ada luka aja, ini pasti saya jual nyebrang di 105 udah pasti ya. Nah, ini karena ada luka, tetap kita sampaikan juga harga juga kita menyesuaikan ya. Kalau pajak hidup Xenia kayak gini nih di atas 100 ya rekan-rekan ya, kalau yang unitnya utuh ya, seperti itu. Ini ada kekurangan sedikit di bagian belakang saja, tapi jauh dari kata keranah jantung ya. Ini hanya serundul manis ya. 99.800, kalau kepengen cakep ini tinggal dibelikan pelek. Nyep sekali ya. Nah, lanjut dari depan sini ya. Dari kemarin banyak sekali yang menanyakan mobil pick up ya. Nah, kita baru dapat dua mobil patroli ya. Nah, dua mobil patroli, ini patroli perumahan ya. Bukan mobil untuk muatan berat ya, atau muatan beban untuk ungkat angkut. Ini hanya untuk operasional di perumahan ya. Operasional di perumahan, muter-muter perumahan saja. Notabene untuk ngangkut, kemarin di belakangnya itu ada bangku kayak Satpol PP kanan kiri ya. Jadi buat ngangkut orang ya. Ini mobil tahun 2013 ya. Platnya T, yang ininya pajak hidup, yang ini pajak baru mati ya. Ini baru mati, ini pajak hidup ya. Semua harganya kita sesuaikan. Yang pajak hidup harganya 61 juta, yang pajak mati harganya 59 juta ya. Nah, seperti itu. 61 juta, 59 juta, mobil semuanya jaminan tidak ada laka, tidak ada banjir ya. Hanya kalah di bodi ya rekan-rekan ya, tapi ini fungsionalnya untuk mobil kerja. Jadi nanti bodi saya jual apa adanya, kecuali ada rekan-rekan, "Bang, bantu bereskan dong biar kelihatan glowing lagi, seger lagi." Ya boleh ya, itu opsi pembicaraan di luar dari akad harga. Ini 61, ini 59. Ini karena pajaknya baru kelewat, ini masih hidup ya. Jadi ada selisih perbedaan 2 juta ya. Nah, seperti itu. Mobil jreng ya, untuk sasisnya sini ya, min ya. Lihat sini.
Untuk sasisnya dalam keadaan baik semua ya. Tuh sini dalam keadaan baik ya. Ban-ban masih layak ya, yang belakang masih layak. Ini kanan kiri juga dalam keadaan baik ya, tidak ada keropos ya untuk sasisnya ya. Untuk baknya juga dalam keadaan baik untuk ukuran mobil tahun segini ya. Kalau kusem-kusem kayak gini ya wajar, tapi ini lantainya ini tidak ada ngulet-ngulet, tidak ada melenting, ini masih pada porsinya ya nih. Lakukan-lakukan seperti ini masih lurus. Ini yang bukaan samping ya, kanan kiri sama belakang ya, jadi bisa ngegebek ke samping kanan kiri sama belakang. Nah, ini yang satunya sama ya. Nah, baknya juga masih dalam keadaan bagus, lihat saja ya. Oh, ini nih. Nanti kita yang bereskan yang kayak gini ya. Tapi nanti kalau untuk cat saya jual emang apa adanya, kecuali rekan-rekan kepingin terima cring lagi ya saya bereskan. Kesini untuk sasisnya sebelah kiri lihat sendiri ya. Masih dalam keadaan bagus. Nah, untuk baknya masih original ya. Tipis, belum pernah naik dempul, baik kabin juga sama ya. Masih original sampai seperti ini karena kalau patroli tangannya keluar sampai gini nih. Nah, jadi catnya habis ya. Ini untuk bagian depan Ki, buka kapnya Ki. Nih masih ada tulisan patroli dan saya bonuskan lampu yang di atas ya, saya nggak copot ya. Itu harga, ayo kita tarik. Nah, murah saja. Nah, ini untuk depannya ya. Siler-silernya masih utuh, kap mesin belum pernah buka ya. Ini untuk tiang bullhead depannya utuh, ini udah diinspek dari tim kami ya. Mobil ini dalam keadaan bunyi ya. Yang ini dalam keadaan bunyi ya. Nah, untuk lampu juga masih original, hanya menguning saja, tapi nanti gampang kalau yang mau terima beres juga saya yang bereskan ya. Untuk wilayah kabin nih kekurangannya di masuk dari sana Min. Nah, untuk interiornya ya langkah dari seperti ini, namanya mobil pickup ya, tidak semewah kayak mobil-mobil Niaga ya. Nah, ini tuas transmisinya seperti ini, Mega Carry ya, yang bentuknya kayak EPV 1500 cc tahun 2013 ya. Nah, untuk dalemannya masih original juga ya, dashboardnya termasuk ukurannya masih bagus untuk ukuran ini ya. Ini belum power steering, belum power window ya, masih power engkol ya. Nah, untuk kekurangannya hanya di sini nih, penyakitnya nih. Lihatan Min, di ujung lantai ada sedikit keropos ya. Nah, seperti itu ya. Tapi ini masih benar-benar mobil perawan, belum pernah sentuhan dari makeover body repair ya. Seperti itu ya. Oh ya, ini juga masih nyala ya. Ini kilometer di kelihatan nggak? Cek gur ya, di 250 ribuan ya. Artinya 2013 tahun segitu kilometer segini yang bukan mobil capek ya. Nah. Ini belum power steering ya, ini masih power nasi ya. Jadi yang nyupir ini ya harap makan dulu ya. Nah, seperti ini. Nah. Ini benar-benar masih perawan, masih ada tulisan patroli, hanya 61.59, tinggal pilih saja. Ini pajaknya masih hidup, ini baru mati. Yang luar wilayah posisinya Bang, untuk bantu cabut berkas gampang. Ini surat komplit ya, full set ya, dalam arti STNK, BBKB, KIR ada ya. Tapi saya KIR-nya nggak tahu hidup atau mati, yang penting ada kalau untuk KIR ya. Nah, sama mobil yang ini satunya juga bebas laka, bebas banjir ya nih. Ini malah mobil hidup ya. Itu sama juga tadi juga saya hidupkan, kap mesin belum pernah buka. Untuk tulangan-tulangan depan masih original ya. Saya senang sekali kenapa saya kemarin ambil ini nih. Masih kaleng, masih perawan ya. Jadi kenapa saya nanti jual apa adanya? Mungkin karena yang dicari untuk fungsionalnya. Jadi sayang untuk perapian set dan lain-lain. Yang penting mobilnya sehat, mesinnya sehat, sasisnya bagus, tidak ada laka, ban masih layak, terus bak-baknya bagus, kabinnya masih orisinil. Ya apa adanya, tinggal dicuci ya. Tapi kalau customernya kepengin, Bang, minta tolong dong dibereskan untuk catnya, terus ngelas sedikit yang di lantai itu yang keropos ya, yang depan itu ya, lantai pijakan itu, atas roda itu sering ya untuk mobil bak ya. Nah, boleh nanti kami bantu. Ini kurang lebih biayanya meliputi cat total, terus lampu jadi kayak baru lagi, terus posisinya perapian-perapian kayak jok ya, yang ini kelihatan ya. Nah, perapian-perapian jok kayak gini
sama pengelasan kayak gini ya terima beres lagi lah. Ini anggaran kurang lebih di 3 juta rupiah ya. 3 juta udah cakep ini mobil ya. Nah, ini juga sama kilometernya 250-an. Ini kekurangannya juga masih sektor yang sama di sini ya semuanya ya. Tapi lantai-lantainya masih ori ini. Ini masih ori, belum pernah naik dempul ya. Ini juga masih ori semua ya. Masih nyep ya. Nah, seperti itu. Ini bagi yang minat dua mobil ini silahkan 5961 tinggal dipilih saja ya. Untuk keadaan ban masih layak ya. Ini juga tadi UI-nya itu nyala ya. UI-nya nyala ya. Itu nggak tak copot tak kasih aja ya. Ini bukan mobil bekas ngangkut-ngangkut beban beratnya, ini ngangkut orang. Di belakangnya kemarin ada jok, ada badapan ya Satpol PP. Jadi mobil patroli ya. Nah, seperti itu. Ini platnya T Karawang. Pajaknya yang satu hidup bulan 3, yang satu baru op ya. Seperti itu aja rekan-rekan, opsinya 6159 bagi yang mau terima perapian bener-bener rapi, dari joknya kita cover lagi, cat untuk keseluruhan, pemolesan lampu, pengerjaan yang karat-karat, kalau kayak meliputi ganti oli, tune up ringan itu udah include ya, mau harga yang apa adanya juga udah kami kasih ya fasilitas itu ya. Untuk yang perapiannya belum ya, itu estimasi 3 juta ya. Nah, seperti itu aja rekan-rekan. Mudah-mudahan dari kemarin yang nyari mobil-mobil yang belum kesampaian di kami bisa kesampaian. Ini ada mobil kerja juga kami udah siapkan, ada dua mobil carry pick up ya, ini mega carry ya, tahun 2013 ya, mobil rekomendasi untuk bekerja ya. Terima kasih, demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.